Kepala Kantor Pertanahan bersama Wali Kota Sungai Benung dan Forkopimda mengikuti acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat se-Indonesia. Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara yang dilaksanakan secara virtual di Kantor Pertanahan Kota Sungai Benung dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dalam laporannya, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Jalil mengatakan, penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat se-Indonesia merupakan bentuk stimulus di tengah pandemi COVID-19. Karena ada sertifikat, masyarakat berkesempatan mendapatkan akses permodalan. Di samping ada kepastian tentang tanah mereka. Pada kesempatan ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan 584.407 sertifikat tanah kepada rakyat di seluruh Indonesia yang tersebar di 26 provinsi dan 273 kabupaten kota melalui konferensi video dari Istana Negara. Presiden menyampaikan penyerahan sertifikat tanah merupakan komitmen pemerintah untuk terus mempercepat penyertifikatan tanah di seluruh tanah air. Dan Presiden berharap sertifikat tanah menjadi bukti hak atas kepemilikan tanah, dapat menyelesaikan konflik atau sengketa tanah yang masih saja terjadi. Dia meminta para penerima sertifikat tanah dapat menyimpan dengan baik sertifikat tanah tersebut. Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Sungai Benung, Dedi Suryadi, mengungkapkan, untuk Kota Sungai Benung, penyerahan dilakukan sebanyak 105 sertifikat tanah, dan secara simbolis diserahkan sebanyak 10 bidang kepada perwakilan penerima. Dedi Suryadi berharap dengan adanya penyerahan sertifikat ini bisa menjadi akses permodalan bagi masyarakat dan penguatan hak-hak bagi masyarakat. Ya, alhamdulillah siang hari ini kita dari jajaran Kantor Sungai Benung dan bersama unsur Forkopimda dan penerima sertifikat telah menyaksikan siaran langsung penyerahan secara simbolis, secara virtual di Istana Negara yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Dan alhamdulillah Sungai Benung pada saat ini telah melakukan penyerahan secara simbolis sebanyak 10 bidang, di mana keseluruhannya itu penyerahan pada hari ini 105 dari target 1.760. Jadi sisa 105 diserahkan secara simbolis sebanyak 10 bidang. Dan untuk perlu saya sampaikan kepada warga Sungai Benung, untuk di 2001 kita didapatkan alokasi target pengukuran sebanyak 12.000 bidang dan untuk SHT 1.400 bidang. Nah, kami mengharapkan sekali peran serta dari masyarakat mulai saat ini segera diamankan, baik itu yuridis maupun fisiknya dipasang tanda batas sehingga nanti petugas aparat BPN turun ke lapangan patok sudah terpasang. Karena kita menginginkan BPN ingin berkontribusi terhadap masyarakat dengan adanya sertifikat ini bisa memberikan akses permodalan masyarakat dan bisa memberikan penguatan hak-hak pada masyarakat. Selain itu, pada tahun 2021 ini, Kantah Sungai Benung juga mendapatkan target pengukuran 12.000 bidang dan untuk SHT 1.400 bidang. Maka untuk itu peran serta dari masyarakat mulai saat ini agar dapat mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu yuridis maupun fisiknya.